Tenang, simpen ya. Anggrek yang belakangnya di sini. Dari ini kita mungkin bisa di sini. Ya, tadi posisinya di sini terus kembali kemana-mana kalau wartap. Pernah simpen kayaknya Iqbal. Pagi Pak. Pak, di atas pagi. Zoom aja Bang, zoom. Agak nunduk dulu. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah menteri, PUPR, rumah dinas menteri PUPR, dan ya, pagi sangat indah sekali. Kemarin waktu sunset, matahari terbenam sangat indah sekali, dan ya, suasana itu yang harus saya sampaikan. Tidur nyenyak sekali. Persiapan 17-an ini Pak? Yang kedua untuk persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara semuanya. Sudah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan. Untuk 80-an persen. Jadi kita melihat juga di interior, eksterior semuanya. Dan proses semuanya dan selesai, selesai. Setelah melihat kantor, apakah juri optimis akan berkantor di IKN gitu Pak? Setelah melihat kantor. Sangat optimis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Targetnya kapan? Airnya Juli. Airnya juga kemarin sudah kita resmikan bendungan Saku. Tinggal ini nunggu pompa. Pompa untuk menaikkan air, kemudian dialirkan ke bangunan, ke rumah-rumah yang ada di ibu kota Nusantara. Untuk groundbreaking hari ini dan juga kemarin kan salah satu fokusnya adalah pendidikan ya Pak, groundbreaking. Iya, ya ini kan tahapan-tahapan. Ada pertama bangunan pemerintah, ada kemudian keuangan, kemudian olahraga, kemudian yang dua hari ini yang banyak adalah bidang pendidikan, baik SD, SMP, SMA maupun universitas. Saya kira semuanya berjalan. Kita harapkan semuanya berjalan dengan baik. Pak izin kalau terkait kepala otorita IKN, mau mengatakan kepala otorita IKN yang kembali mengundurkan diri ketika itu sebenarnya alasannya apa dan ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Don, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka pembangunan, mempercepat pembangunan IKN.
karena emang apa pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara. Pak, nggak khawatir nanti ada dampak ke investor asing atau investor? Nggak. Tapi nggak ada masalah ya, Pak? Nggak ada masalah. Gimana? Belum. Pak, kalau terkait kepres pemindahan apa ibu kota Nusantaranya seperti apa, Pak? Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani. Terima kasih. Pak, tambang di ormas boleh apa? Ormas boleh apa mendapatkan izin pengelolaan? Yang tambang diberikan itu adalah sekali lagi badan-badan usaha yang ada di ormas. Persyaratannya juga sangat ketat. Baik itu diberikan pada koperasi yang ada di ormas maupun mungkin PT dan lain-lain. Jadi badan usahanya yang diberi, bukan ormasnya. Terima kasih. Pak, foto bareng. Harusnya ada memandu lagi masuk dia nanti. Foto dulu, Bapak Ibu. Balik ke sini, Bapak Ibu. Siapa ya? Pemiliknya siapa ya?